Jagung yang memiliki nama Latin Ziamis termasuk ke dalam famili Poaceae dan berasal dari Amerika Latin. Tanaman jagung di Indonesia banyak terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Provinsi Jawa Timur di daerah Madura, dan di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Temanggung. Pemanfaatan jagung untuk 5 tahun ke depan berpeluang meningkat tidak hanya sebagai sumber pakan, tetapi dapat diolah menjadi berbagai produk pangan yang bernilai ekonomi seperti pati jagung, minyak jagung, berasan jagung, dan tepung jagung. Berasan jagung dimanfaatkan untuk mengganti atau mensubstitusi beras, sedangkan tepung jagung potensial mengganti atau mensubstitusi terigu untuk produk rerotian maupun mie jagung. Jadi jagung selama ini kan digunakan untuk pakan dan pangan. Terbesar untuk pakan, sehingga kita banyak impor ya. Tetapi ada daerah-daerah tertentu yang memang mengkonsumsi jagung untuk pangan. Nah, kendalanya itu jagung mudah terkontaminasi oleh aflatoksin. Nah, kalau sudah terkontaminasi dengan aflatoksin, warnanya hijau, ada hitam gitu ya. Nah, itu kalau dimakan itu akan berpengaruh untuk kesehatan kita. Nah, kami mempunyai teknologi bagaimana untuk menghilangkan aflatoksin. Jadi di daerah-daerah mengkonsumsi jagung ya, kami ajarkan untuk membuat berasan jagung ini, berasan jagung. Jadi ini dengan cara disosok, kemudian direndam, direbus, kemudian dikeringkan. Nah, kemudian di samping itu kami juga mengajarkan bagaimana membuat tepung jagung yang berkualitas tinggi. Jadi tepung jagung yang berkualitas tinggi harus lolos 100 mesh. Itu kalau sudah ini jadi tepung 100%, 100 mesh, lolos 100 mesh, itu bisa digunakan segalanya. Jadi di sini ada alat untuk membuat makaroni. Jagung mengandung kalori dan serat yang sangat tinggi. Selain itu, jagung juga mengandung senyawa kimiawi penting seperti beta-karotin, lutein, xanthins, dan pigmen kriptosantin dengan vitamin A. Jagung juga mengandung vitamin B kompleks dan kaya akan mineral yang sangat penting bagi tubuh, seperti seng, magnesium, tembaga, besi, dan mangan. Melihat dari banyaknya nutrisi yang terdapat dalam jagung, tentunya panganan berbahan dasar jagung juga mengandung protein dan nutrisi yang dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh, terutama sebagai antioksidan. Penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa jagung dapat mendukung pertumbuhan bakteri bersahabat dalam usus besar dan juga dapat diubah oleh bakteri menjadi asam lemak rantai pendek. Hasil penelitian lainnya yang menarik telah dilakukan pada penyerapan mineral seperti seng, kalsium, dan zat besi, serta energi secara keseluruhan dan asupan protein. Makanan yang berasal dari jagung membantu meningkatkan status nutrisi secara keseluruhan dan untuk membantu memberikan nutrisi yang luar biasa bagi tubuh pada usus, termasuk resiko kanker usus besar. Nah, kalau sudah dalam bentuk begini, ini bisa awet sampai 2 tahun lebih, ini tidak apa-apa. Aflatoksin sudah tidak mau untuk bertengger di sini ya, karena memang sudah mateng. Dan ini juga kelebihannya, kalau di tanah cepat seperti nasi. Kami saat ini berada di Temanggung,
Salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini berada di antara kaki Gunung Sumbing dan Sindoro. Jadi seperti yang kalian duga, wilayah yang terletak berbatasan dengan Magelang ini sungguh berhawa sejuk dengan daerahnya yang berbukit-bukit. Temanggung menawarkan kesuburan tanah yang membawa kesejahteraan penduduknya. Bagi mereka, jagung dapat memenuhi kebutuhan pangan dan juga sebagai bahan baku industri pangan, misalnya emping jagung dan sebagai panganan nasi jagung. Kajian inovasi yang dilakukan Badan Litbang Kementerian Pertanian menemukan bahwa sebagian besar pola tanam di lahan kering dataran tinggi berbasis palawija dan didominasi sebesar 79% oleh tanaman jagung. Kita perlu perhatikan bahwa di Kabupaten Temanggung ini ada sisi lain yang unik bagi kita, terutama di daerah-daerah pegunungan yang lahannya berupa lahan kering, yang berupa bukan sawah, ini produksinya kan jagung. Juga kita melakukan bentuk kerjasama, kebijakan kerjasama dengan Badan Litbang Pertanian, itu yang kita mulai pada tahun 2011, kita sudah mulai, itu kita mengadakan kerjasama dalam rangka untuk pengolahan jagung itu sebagai bahan pangan yang memang bisa agak awet. Badan Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Kementerian Pertanian telah memberikan penyuluhan dan bantuan kepada kelompok wanita tani atau KWT di Temanggung mengenai bioteknologi jagung pasca panen. Bioteknologi pasca panen jagung memberikan nilai tambah ekonomi kepada anggota yang tergabung dalam KWT. Karena selain untuk dikonsumsi sendiri, hasil dari menggunakan bioteknologi pasca panen jagung ini juga dijual ke pasaran. Kegiatan kami adalah pertanian juga peternakan, salah satunya adalah pengolahan jagung yang dibina oleh Badan Litbang Pertanian Bogor. Salah satunya adalah untuk grading pemilihan jagung antara yang bagus dan yang jelek. Kalau yang bagus untuk pangan dan yang jelek itu untuk pakan ternak. Masyarakat di sini adalah sudah terbiasa memakan nasi jagung. Karena manfaat nasi jagung itu sangat baik buat kesehatan juga diabetes. Kami berkesempatan untuk melihat langsung proses pengolahan berasan jagung. Proses pengolahan berasan jagung diawali dengan penggilingan kasar biji jagung menggunakan mesin penggilingan. Selanjutnya dilakukan penampian. Kemudian dicuci. Langkah selanjutnya adalah perendaman dalam starter mikroba selama 2 malam dengan menggunakan tempat seperti ember atau baskom. Setelah itu dilakukan pengukusan dengan panci pengukus. Setelah dikukus, langkah selanjutnya yaitu dilakukan pengeringan dengan menggunakan nampan khusus penjemuran. Tetapi apabila sedang datang hujan, maka untuk pengeringan bisa dilakukan dengan menggunakan oven pengering. Untuk proses akhir adalah pengemasan dan labeling menggunakan alat pengemas. Tepung jagung dapat diolah menjadi berbagai makanan atau substitusi terigu pada makanan tertentu. Modifikasi tepung jagung secara enzimatik menunjukkan perubahan sifat fisikokimia dan fungsional, kadar amilo,
derajat pelomerisasi, dan gula reduksinya. Pengolahan tepung jagung termodifikasi dengan cara perendaman dengan ragi tape secara umum tidak menurunkan nilai gizinya, tetapi meningkatkan sifat fungsionalnya dan memperbaiki sifat adonan, seperti kejernihan pasta, solubility, swelling power, dan freeze thaw. Dalam proses pengolahan susu jagung, siapkan jagung pipilan segar. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengolahan susu jagung adalah pencucian dan pembersihan menggunakan baskom plastik. Kemudian setelah bersih, masukkan ke dalam blender untuk penggilingan atau penghancuran. Hasil blenderan kemudian disaring menggunakan saringan. Kemudian air perasan jagung tadi direbus dengan alat perebus. Hasil rebusan dimasukkan ke dalam botol kemasan. Dan tahap selanjutnya adalah pasteurisasi. Setelah itu, pelabelan. Dalam pembuatan dan pengolahan marning jagung, siapkan jagung pipilan kering. Tahap pengolahan dimulai dengan perendaman pipilan jagung di dalam ember atau baskom plastik selama lebih kurang 5 jam. Kemudian direbus dengan air. Kemudian diberi soda dan air kapur selama 4 jam dalam panci perebus. Tahap selanjutnya dicuci dan lakukan penirisan menggunakan baskom plastik. Penjemuran selama 1 hari di lantai. Setelah kering, taburi bumbu yang telah disiapkan. Lakukan pengeringan dengan mesin pengering hingga kadar air tersisa 15%. Setelah dilakukan pengeringan, lalu digoreng menggunakan wajan hingga kering. Marning jagung lalu dikemas dan diberi label. Saat ini kami berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan sejauh mata kita memandang, nampak terlihat untaian keindahan panorama gunung, tanaman, pepohonan, dan juga rumah-rumah penduduk. Dari sini terlihat jelas betapa subur dan indahnya tanah pertanian Indonesia. Dan tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas karunia Tuhan untuk Indonesia. Di atas ketinggian, tempat persinggahan para pendaki Gunung Sumbing, ada warung makan. Di warung makan ini, semua bahannya terbuat dari bahan jagung, baik itu tepung jagung maupun berasan jagung. Warung makan ini milik lelaki parubaya bernama Supario. Menu makanan dengan berbagai olahan masakan jagung pun tersedia. Ada nasi goreng jagung, susu jagung, bubur jagung, dan yang tak kalah unik adalah mie jagung. Selain menjual berbagai menu masakan matang berbahan jagung, Warung Supario juga menyediakan bahan makanan berbahan jagung dalam kemasan kotak dan juga kemasan plastik. Selain dijual di wilayah tempat tinggalnya, Supario juga menjualnya hingga ke kota Jogja dan Magelang.